Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV serta menyalakan lonceng notifikasinya. Dalam rangka menyambut Milad Muhammadiyah yang ke-112, Majelis Dikdasmen PNF PDM Kabupaten Garut bekerjasama dengan STAIDA Muhammadiyah Garut dan BPR Syariah Harum menggelar aksi ISMUBA, aktualisasi dan siar al-Islam ke Muhammadiyahan, yang dilaksanakan di Komplek Perguruan SMA M1 Garut pada Sabtu 9 November 2024. Hadir dalam acara pembukaan aksi ISMUBA, Dr. Agus R. Nugraha selaku Ketua PDM Garut, Deden Wahyudin MPD selaku Sekretaris, Dr. Ranes Haji Subhan Pauji SH selaku Bendahara PDM Garut, tamu undangan dan seluruh peserta ISMUBA mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA se-PDM Garut. Dari Garut, Jawa Barat, Aib Saifuddin, Nuansa Priangan mengabarkan. Diselenggarakan oleh Majelis Dikdasmen PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Garut. Kegiatannya adalah aksi ISMUBA, akselerasi dan siar al-Islam ke Muhammadiyah. Ini menjadi salah satu pembeda perguruan Muhammadiyah dengan perguruan pendidikan di tempat lain, yaitu al-Islam ke Muhammadiyah. Jadi di seluruh tingkatan, dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, harus ada ciri khusus, yaitu al-Islam ke Muhammadiyah. Dan hari ini dilombakan dalam berbagai perlombaan, dari TK, kaligrafi, ada juga olimpiade ISMUBA dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Penguatan nilai-nilai tersebut, terutama ke anak-anak Muhammadiyah yang ada di perguruan Muhammadiyah. Kurang lebih ada 15 perlombaan berbagai tingkatan, SD, SMP, kemudian SMP, Tsanawiyah, dan tingkat SMK, Aliyah. Kegiatan pusat Milad akan dilaksanakan tanggal berapa? Milad pusat itu bersamaan dan beriringan dengan kegiatan Tanwir Muhammadiyah di Kupang, NTT, tanggal 4 sampai 6 Desember 2024. Jadi temanya pun disamakan antara Milad ke-12 dengan Tanwir tahun 2024, yaitu menghadirkan kemakmuran untuk semua. Itu yang diselenggarakan di pusat. Nanti di wilayah harus konfirmasi. Sementara di daerah tadi sudah saya sampaikan, tinggal dilihat agenda-agendanya. Yang penting di Garut akan ada puncak acara Milad itu tanggal 1 Desember 2024. Iya, terima kasih, Pak. Masih tentatif apakah di Pendopo atau di Makadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring Erwan Setiawan, calon wakil gubernur Jawa Barat, ngawilujengkeun milangkala kanggo media online fokus Priangan ID ke-7, nuka 7. Mugia sukses teras, jaya, inspirasi untuk semua. Inspirasi kanggo urang sadaya warga Jawa Barat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.